Pondok Pesantren Karang Kadempel Yayasan Bodronoyo di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kota Madiun, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan dukungan dan wejangan dari Ki Haji Masruki. Ya, yang penting itu Pak Nyala ya, satu, mudah-mudahan bisa jadi gubernur. Kedua, Pak Nyala kalau jadi gubernur sudah jadi gubernur yang amanah. Dan yang ketiga, cinta kepada rakyat, itu saja cukup. Mbaknya punan nih, pantas nih. Sampun, sampun pantut. Patut. Jadi gubernur Jatim. Patut, insya Allah patut. Ini siap memberikan dukungan, Pak? Insya Allah.